Halo semuanya, aku Rafa. So in today's video, aku bakal bikin another daily life series atau kayak mungkin a day in my life about my personal life atau about my daily life. Dan kali ini itu aku bakal bikin video tentang buka puasa aku di akhir-akhir puasa ini. Aku kan ngejudulinnya Last Day of Ramadan. Sebenarnya nggak last day sih, cuman kayak udah minggu-minggu akhir dan aku baru nguploadnya setelah lebaran. Jadi sekarang itu aku mau siap-siap, baru bangun, dan jadi aku belum mandi dan siap-siap. Abis itu pakai make up and then we're off to the restaurant. Terus mungkin bakal foto-foto juga untuk Instagram ya, seperti biasa. So let's go. Jadi untuk mandi kali ini aku bakal pakai line body care dari Scarlet Whitening. Yang pertama aku bakal pakai body scrub mereka yang pomegranate. Ini salah satu yang kesukaan aku. Dan scrub mereka itu nggak terlalu harsh di kulit kalian, jadi it's very gentle exfoliator. Nah setelah itu aku bakal lanjut mandi pakai shower scrub dari mereka yang cucumber. Ini juga wanginya very refreshing. Dan yang aku suka tuh dia sabunnya ada bulir-bulir, jadi bisa untuk sedikit light exfoliator, tapi yang masih gentle dan aman untuk di kulit. Jadi setelah mandi jangan lupa juga untuk pakai body lotion. Kali ini aku pakai body lotion mereka yang baru, yaitu adalah body lotion Jolly. Jadi itu wanginya mirip banget sama yang YSL Black Opium, dan mereka dan dia itu juga teksturnya ringan, jadi gampang banget untuk ngeresep di kulit, dan ini juga bikin kulit kalian jauh lebih cerah. Jadi aku bakal bawa tas ini, dan aku nanti bakal pakai sepatu juga. So, udah sih, cuma nggak mau pakai. Aku snapgram. Dan selain itu tadi gara-gara ngecatin rambut Dudui, jadi aku lupa kan kalau tie-dye apa kayak celana ini tuh bakal kena hair dye bleach gitu kan. Coklat dan beginilah jadinya. Masalah anak kita cowok beda umur. Jadi kita udah sampai dari Beris dan sekarang itu jamnya salah lagi, jam berapa? Nanti kok kekencengan salah dia. Waktunya kita turun, jadi kita pengen jalan-jalan. Muter dulu aja. Kita mau jalan-jalan sore, asik. Jadi kita pengen foto-foto dulu. Kita bukain. Jadi kita lagi jalan-jalan di sini sambil mau foto-foto, betul deh? Aku jadi kayak mau ikrar. Ini lucu gak sih tapi? Oke, okay, just like. Berarti kita mau datang dulu gak? Iya. Kita bakal pindah ke sana untuk fotonya. Karena di sini terlalu hijau gitu loh. Aku takut hijau ya, hijau banget. Bella. Bawa kipas, cara tata. Aku udah tahu karena pasti bakal panas. Aku seperti gua. Ayo masuk ke jangan kayak aw. Yo, buat jokernya bagus kita berdua sih. Aku mau bahas tentang yang Hi guys, this is my last him. Ya aku turun tangan gak mau ngeliat kamera, yang aku jatuh di ending. Jadi I'll see you guys in the restaurant. Bye, bye-bye. Ayo kita mau ke restoran. Jadi kita ambil foto, udah gerah banget dan sudah banyak banget mobil malu. Nggak keren Samsung. Nggak keren. Dadah. Dadah. Welcome to see you to next video. Dadah. Belum nunggu di restoran. Dadah. Kita lagi di hutan Belantara. Kita mau makan di sini. Gion Sushi Bar. Ah, bisa nggak? Masuk dorong dong. Tapi kita ada maksimal waktunya sekitar 1 setengah jam.
Jadi karena restorannya penuh pas aku datang sana, jadi aku jalan-jalan dulu dan aku ngelihat satu store, itu namanya bookstore. Jadi di bookstore itu kalian bisa beli reusable stuff atau enggak beli makanan tanpa harus menggunakan plastik. And I think that's very awesome. Aku yang beli ini dia kayak bambu cutlery gitu kayak gini. Lucu. Ikutan promo opening kita kan. Dan ternyata di sana juga ada promo, jadi setiap kalian ke situ kalian bisa dapet diskon 5%. Ya lihat dulu aja. Salmon sushi. Aku mau salmon sushinya satu. Kamu mau nasi? Dia makannya apa? Tadi kita udah pesan untuk makanannya, karena tinggal nunggu. Jadi kita lagi makan di Ion Sushi. Kalau makan sushi, jangan lupa juga untuk nambahin soy sauce-nya. Dan setelah itu, aku nambahin pasti cabai bubuk karena aku suka sangat pedas-pedas. Dan yang terakhir itu, biasanya aku selalu nambahin wasabi karena gak tau kenapa sushi dan wasabi itu kayak enak banget. Juga mesen salmon kaki. Kamu dulu pernah beli tau gak sih? Gondrong, tapi lurus. Dan selama makan, aku juga ngobrol-ngobrol sama adik aku, catching up, dan ya, yeah, having fun while talking. Kita mau pesen mie udon, adanya nggak ada kari udon, terlalu tinggi. Jangan biasa dong, aku lagi serius, nanti dia pecel. Ya Allah, emang makan mau digedein kayak dia? Enggak. Naila pengen nyobain spicy tuna. Kita bakal kasih bubuk cabai. Ini tadi apa nih, udon ada ya? Niku udon jadi daging, tapi karena aku gak terlalu suka sama daging yang ada di kuah niku udon, akhirnya dagingnya aku kasih ke adek aku deh. Jangan berkurang. Untuk kamu tuh kamu daging. Aku. Ini juga
gak jauh ke depan makanan sih. Ada belnya. Enggak dari tadi ya, makan gini-gini kok ada nyangka ada bel. Aku boleh mesen mochi ice cream enggak ya? Yang rasa vanilla deh. Vanilla? Iya, vanilla. Kalau kamu mau apa? Aku mau apa? Aku mau vanilla. Aku udah kenyang. Berarti vanilla nya 2. Iya. Ini jeruk warna putih dia ada tangkai tangkai ini. Alat. Oh iya. Kenapa kalau mochi di mending apa telan deh? Coba dipotong atau aku yang kekenyangan jadi ice cream nggak sih ini? Baru pak, ini keras banget coba. Enak belum? Ini telur asin. Barangnya ini susah digigit. Suka dan. Jadi kita sudah siap-siap pengen pulang. Setelah makan, ice cream. Jangan pakai masker dong, nanti kalau kemarin ninggalin aku. Enggak, kamu kan di situ, gimana mau ke gimana? Kasih mula tolong. Aku juga bakal ngakhirin video di sini. So I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. And don't forget to turn on the notification. And I'll see you guys in my next video. Bye, thank you for watching.